Pulau Sampah Semakau adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai selatan Singapura. Pulau ini tidak hanya menjadi tempat penimbunan sampah, tetapi juga merupakan bukti nyata dari upaya inovatif Singapura dalam mengelola limbah dan menjaga lingkungan. Meskipun seringkali dianggap sebagai tempat pembuangan akhir sampah, Semakau memiliki kisah yang jauh lebih menarik dan menginspirasi di baliknya. Pada awalnya, Semakau adalah dua pulau terpisah, Pulau Semakau dan Pulau Sakeng, yang terletak di lepas pantai selatan Singapura. Namun, pada tahun 1999, kedua pulau ini digabungkan dan diubah menjadi tempat penimbunan sampah. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan akan tempat pembuangan sampah baru di Singapura, karena pembuangan sampah di tempat-tempat lain di Singapura sudah mencapai kapasitas maksimum. Yang membuat Pulau Sampah Semakau menonjol adalah teknologi pengelolaan sampahnya yang canggih. Sampah yang tiba di pulau ini menjalani proses pemadatan dan perawatan sebelum ditempatkan di selongsong terkunci yang kedap air dan udara. Selongsong ini dirancang sedemikian rupa sehingga sampah yang terkandung di dalamnya tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini mencegah pencemaran lingkungan laut dan menjaga kebersihan perairan di sekitar pulau. Meskipun Semakau digunakan sebagai tempat penimbunan sampah, pulau ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Ekosistem hutan bakau yang masih utuh di sekitar pantai pulau ini merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk burung-burung langka dan penyu-penyu yang bertelur di pantai. Kehadiran keanekaragaman hayati ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang tepat dapat mengurangi dampak negatif pembangunan manusia. Pemerintah Singapura sangat aktif dalam memanfaatkan Pulau Sampah Semakau sebagai sumber pembelajaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Mereka telah mendirikan pusat pengunjung di pulau ini yang menawarkan tur edukatif tentang proses penanganan sampah dan perlindungan lingkungan. Selain itu, pulau ini juga menjadi destinasi ekowisata yang populer bagi wisatawan lokal dan internasional yang ingin belajar lebih lanjut tentang upaya konservasi Singapura. Meskipun Pulau Sampah Semakau adalah contoh sukses dalam penanganan sampah dan pelestarian lingkungan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pertumbuhan jumlah sampah yang terus meningkat menunjukkan bahwa model pengelolaan saat ini tidak bisa berdiri sendiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, inovasi dan investasi lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengelola limbah. Jadi kesimpulannya adalah, Pulau Sampah Semakau menceritakan bukan lebih dari sekedar tempat penimbunan sampah, melainkan ini adalah cerita tentang inovasi, keberanian, dan kesadaran lingkungan. Melalui pendekatan yang holistik dan teknologi terdepan, sehingga Singapura telah berhasil mengubah pulau ini menjadi contoh yang mengilhami dunia dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian alam. Pulau Sampah Semakau adalah bukti bahwa dengan tekad dan kolaborasi, kita bisa menjaga bumi tetap bersih dan indah dari sampah sehingga menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.